Taylor Lautner tuh. Aduh, bye. Berat lagi muatannya. Matanya berat lagi ya. Halo guys, welcome back to my channel Selat Sunda 766 HI. Selamat datang di tahun 2024 bersama channel Selat Sunda 766 HI. Dan hari ini cuacanya cukup berawan guys, dan anginnya lumayan ya, agak kencang guys, dan ombaknya sih masih belum terlihat nih guys buat cuaca ya. Tapi untuk alunnya nih, nanti kita lihat aja nih pada saat kapal Elvina nanti bongkar muat di dermaga 3 Pelabuhan Merak. Dan buat teman-teman saya doain nih, semoga dalam keadaan sehat selalu dan murah rezeki, amin. Yang sedang sakit juga saya doain semoga cepat disembuhkan, amin. Dan saat ini ada depan kita ada kapal ALS Elvina milik PT Aman Lintas Samudra yang akan sandar dan bongkar muat ya. Langsung aja nanti guys, kita pantau untuk kendaraan muatannya nih. Di belakang saya udah ada kendaraan-kendaraan bis dan truk, karena sekarang ini truknya udah mulai agak rame nih, karena udah banyak yang libur juga ya. Sekarangnya udah selesai libur, pabrik-pabrik sudah mulai mengirim barangnya melalui ekspedisi ke Sumatera dan sebaliknya dari Sumatera ke Jawa. Langsung aja, nggak usah nunggu-nunggu lama lagi, cekicot. Oke guys, sekarang kita udah di depan kapal ALS Elvina guys, di dermaga 3 guys. Kita akan pantau nih guys muatan yang akan keluar dari kapal Elvina. Dan saat ini yang mau keluar ada truk bawa mobil ya, bawa mobil pribadi nih guys. Kayaknya dia mau dibawa ke dealer lagi nih mobil barunya ya, soalnya ini mobil masih baru dibawa lagi ya. Kayaknya buat sampel aja kemarin dikirim ya, atau barangnya ada retur atau ada yang cacat ya, jadi mau diperbaikin lagi ke pabriknya Toyota ini, kebetulan Toyota guys. Dan sekarang kendaraan dari Sumatera udah mulai rame ini, nggak kayak kemarin-kemarin itu ya guys, waktu kita live streaming malam tahun baru guys, masa yang keluar dari kapal cuma dua kendaraan, sepi sekali ya. Ini udah mau mulai menuju normal. Ini si Raja Gasruk ya guys, mobil si Raja Gasruk kalau turun kapal pasti gasruk ya, aman gasruk ya, pasti nempel dia bak belakangnya ini, karena bak belakang ini ceper banget ya. Kalau nggak ceper gini dia nggak bisa naikin mobilnya nanti ke truk ya. Udah mobilnya panjang ya, ceper. Oke, dilanjut mobil lain-lainnya guys. Ini adalah ekspedisi all diesel dan truk-truk besar semua nih, udah rame nih. Yang mau keluar kapal juga kendaraan-kendaraan tinggi tuh udah ada juga ya, tapi ini agak padat nih guys. Kayaknya truk yang trailer itu beloknya agak susah nih. Kalau dia manuvernya harus bener-bener lebar ya. Dan bagi teman-teman yang mau nyebrang, saat ini cuacanya lagi bagus ya, nggak begitu parah juga, alunnya arusnya lancar. Ini udah ada truk dari Thermo King guys. Ini dalamnya ini bisa bekuin barang apa aja ya, makanan apa. Ada Fuso dari Padang nih, BA ya. Ada bis juga nih,
dari antar lintas Sumatera di KLS. KLS nopin berapa kita kurang tahu nih guys. Jurusannya Semarang Surabaya, dari Medan Semarang Surabaya. KLS 34. Ya aman. ALS 34. Bang. Dan di kanan kita ada Kathleen Kosong. Kathleen Kosong yang saju baru saja bertolak dari dermaga 2. Oke, sini kendaraan-kendaraan boys-nya juga udah mulai pada turun ya. Truk boys asal Lampung ya. Dan ini Fuso guys, muatannya tinggi banget ini. Kayaknya mobil Padang ya, bukan mobil Lampung. Mobil Lampung muatannya ngepres banget sama kapal ya ini. Sultan Haji. Single Factor Trans, bempernya juga ceper ya. Tuh teman-teman bisa lihat tuh, turun kapal, nungging bempernya langsung turun. Kayaknya bawa kayu ya. Tronton mobil. Kayaknya muat kayu sih, kayak tapi nggak tahu juga ya. Dan rupanya dari Sumatera ini penuh ya guys, kendaraan ini penuh. Sudah mulai normal ya kalau sudah penuh guys. Dan di Merak juga yang mau naik kapal juga lumayan padat nih. Kayaknya kapal Elvina ini bakal penuh ya pada saat muat-muat nanti di dermaga 3 ini guys. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa bantu share dan like juga ya video ini. Semoga saya selalu bisa memberikan info pelabuhan lah. Ini kayaknya rada miring mobilnya ya. Untuk trailernya belum ada yang turun ya. Untuk bisnya yang turun tadi baru ada bis ALS. Remnya ngeri banget suaranya. Kayaknya dikasih suling ya. Ini ada mobil Hino jadul guys, Trinton. Ini mobil Hino jadul ini guys ya. Trinton lagi. Tapi kayaknya sih ini build up kayaknya ya. Keras mobil Jepang. Udah mau habis guys. Setelah lagi kita akan pantau nih muatan dari ALS Elvina di dermaga 3 guys. Yang mau naik juga banyak muatan-muatan tinggi ya. Karena kapal tinggi ini yang ada di dermaga 3, 4 dan 5. Untuk tinggi 4,6. Terakhir kayaknya Kuso. Kuso dari Bengkulu. Ejem, ejem. Ejem. Siapa ya? Udah habis ya. Langsung dimuat nih. Den, videoin sampai dalam kapal, Den.
Jangan depan doang kalau kayak gua ya, Bay. Siapa? Bay, telolet ada enggak, Bay? Telolet. Ini mah enggak tahu ya. Enggak tahu. Kapal rame ya mau naik ya. Mobil-mobil mobil bis dan itu besar juga nih. Ada EJM Trans Jawa Sumatera. Mobilnya sih plat A ya. Udah naik ya. Ini travelnya nih full full set. Padet ya. Gayor itu ke atas. Gayor ke atas. Iya. Bukan tinggi ke atas kalau itu. Soe. Ini guys, busonya guys. Diawali dengan fuso warna biru nih ya, karena muatannya emang tinggi-tinggi nih guys yang mau naik kapal nih. Macet ini muatan selanjutnya guys. Kameranya bisa berlindung sih matanya dari mobil Padang juga nih ya. Mobil mobil Padang bukan? Padang. Oh, Palembang. Tinggi-tinggi nih muatannya ya. Wah, ada telolete tuh. Wah, ada baik. Sampai dalam kapal. Nyangkut. Udah nyangkut aja. Udah nyangkut masih telolet aja, Bay. Nyangkut enggak ini. Tadi tinggian tadi tuh, ah. Teloletnya panjang amat ya. Panjang, enggak tahu beli di mana itu orangnya. Iya. Ih, rame truk ini. Nyangkut ya? Nyangkut kayaknya, Bay. Nyangkut, Bay. Kalau enggak nyangkut. Ngepres, ngepres ya. Ragu-ragu masuk-masuk udah enggak ya, karena kalau ragu bisa mengampat yang lain. Lewat, lewat, lewat. Jauh kok. Tengah, enggak rata ya. Enggak rata ge. Enggak rata. Jadi muatannya nggak rata ya? Bay, nggak rata, Bay. Belakangnya lebih tinggi. Berat lagi muatannya. Let's go!
Sana berat lagi ya. Ya lurus lurus. Jadi yang atas itu lebih tinggi guys daripada apa? Yang belakang lebih tinggi. Tinggi belakang, depan lolos Peko. Udah telolet, malah nggak naik. Bener-bener masih ada kan? Anchor. Ya bay, udah suling-suling ya. Malah nggak naik, lagi kita yang sin lah. Oke guys, dilanjut muatan yang lain ya, karena yang itu nggak bisa naik. Karena kalau dipaksain juga nanti muatannya rusak ya. Jadi lebih baik mengalah aja daripada mobil bisa diakalin guys, tapi kalau kapal nggak bisa kan ya. Kalau mobil bisa aja dikepesin atau muatannya dipadetin lagi. Ini masih banyak muatan-muatan tinggi guys. Wah, kapal serigala. Mobil boleh tua tapi tenaga ya, tenaga jiwa muda. Oke, dilanjut lagi nih guys. Ada mobil-mobil si raja-raja gasruk. Ini mobil si raja gasruk. Hah? Aman kayaknya yang itu, Bang. Ya, aman, Bang. Terus. Raja Gasruk. Oke. Apa le supirnya le? Raja Gasruk itu. Oh, Raja Gasruk nih, guys. Iya, Raja Gasruk. Pasti Gasruk. Juga sama nih si Raja Gasruk. Oke, mobil-mobil gantengnya udah mulai dikirim nih guys. Naik ke kapal. Ini lumayan berat ini mobilnya. Nonton. Oke, aman aja ya. Jadi perhatiin nih guys ya, untuk tinggi kapal ini 4,6. Jadi kalau teman-teman tingginya 4,6 itu nyangkut nanti. Berarti harus di bawah 4,6, harus 4,5 minimal ya, aman-aman. 4,4 lah aman-aman lah ya. Kalau sama-sama kapal bisa ya mentok. Ini udah satu unit yang mentok ya. Teman kita nggak tahu nih ada kendaraan lain nggak ya. Itu aja ngepres tuh yang depan tuh. Bull. Nah itu aja ngepres tuh. Jadi pelan-pelan dia juga naik kapalnya ya. Nggak bisa buru-buru juga ya. Nah, lanjut bang. Ini mobil dari Jambi semua nih. Rombongan-rombongan Jambi. Dari Jambi, platnya BH ya. Thank you.
cap dia ya, ancang-ancangnya mantep ya. Termoking dari Makaro Group. Ini mau dimasukin nih guys, si Daniel Walker. Mobil dari Padang. Tingginya, tapi ditinggiin yang sebelah tadi ya, daripada ini. Kayaknya naik ini, kayaknya naik. Ancam Mas Amir. Napasnya mau kuatnya ini napasnya ini. Kuat guys, kuat guys. Aku tahu ini muatan yang mudah-mudahan lolos ya. Aman kah? Aman ya guys, aman guys. Dia batanya rata ya, sama rata ya. Ini mau dimaju ini. Ayo terus. Maju ya Bang Ipul. Ini dilanjut sama trailer dari Tanjung Priuk. Kita lihat kan meluncur mobilnya. Aman ya. Kalau peti kemas itu tingginya 45, jadi masih lolos ya. Ini ada bis Lorena 2 unit yang akan naik kapal ya untuk hari ini. Konvoy langsung 2 unit ya untuk Lorena guys. Oke ini ada LE111 menuju Lampung dong ini, tapi guys boleh naik. Kapal udah hampir 70% guys, tanpa terasa ya teman-teman tadi ya. Kapal udah katanya udah mau penuh tuh ya. Udah 70% ngisi guys.
lanjut motong selanjutnya. Untuk trailernya tadi baru satu ya, baru satu trailer peti kemas. Dikirim lagi nih untuk kol dieselnya guys. Guys, muatan masih dilanjut ya. Karena kapal udah 80% muatannya, guys. Dan di kanan kita ada kapal lama di situ. Yang mau sandar Dermaga 4 nanti dia lewat sini, guys. Nah, kita sorot ya, guys. Milik PT NBC, Kapal Brother Company. Bentar lagi kapal penuh. Main tinggi nih, Lek, tinggi nih Melek. Aman, sosial aman. Lek, ngomong-ngomong Jokowi apa Prabowo ini? Lek, oh Jokowi. Oh nomor 2, 2. Ini dia lagi ngawal mobil oranye ini, muatannya tinggi. Ini Marisa nih. Kapal Mama Risa nih guys yang mau lewat nih. Yang samping bacaan kapalnya ada power off by kanan. Ini wanti-wanti ya, mobil oranye ini belum tentu bisa naik guys. Sama nasibnya sama yang mobil yang Hino BA tadi ya. Itu bisa juga nyangkut kayak. Soalnya tingginya hampir sama ya. Kayaknya aman sih ya. Kita pantau dulu guys, selagi kapalnya kita mau tutup-tutup ya. Sebelum kita tutup video ini, kita mau pantau kapal Ama Arisa nih, yang baru aja mau sandar ya di Dermaga 4 Pelabuhan Merak. Kapal lumayan besar nih guys, kapalnya boros ya. Kalau mobil mau mobil racing ini, motor-motor racing. Kapal boros guys, boros bahan bakar ya, tenaganya pun gede ini. Kapal buatan Jepang ya. Lek, aman Lek? Hah? Aman nggak? Nempel guys, nempel dikit ya pas terpala kena langit-langit ya guys. Oh tapi aman gak? Aman lah. Aman, tapi jadi nomor 1, 2, atau 3 nih? Nomor 2, Prabowo Moy. Pas mobil yang orang tadi terpala kena katanya guys, cuman masih aman lah ya, cuman terpal doang, yang penting jangan muatannya yang kena. Waktu di Jepang ini namanya Veda nih, ini ada bekas, ada bekas cat pedalnya ya. Oke guys, saya juga izin pamit ya.
karena kapal Elvina juga sudah penuh. Dan semoga informasi saya bermanfaat buat teman-teman semua. Saya undur diri, saya tutup-tutup. Dan sebelum kita tutup, kita tanyain dulu nih supir yang aku tadi nih. Mau dilanjut atau diganti kapal? Azril, Azil brother, mobil yang aku tadi nih. Pindah baik. Klakson gede. Oh ini lagi dicek nih.